Hi guys, so first of all aku nak ucap terima kasih sebab video yang lepas aku dapat 200 lebih view, which is sampailah benchmark aku. First time, sebelum ni tak pernah lebih 200 pun. So aku ucap terima kasih sangat kepada yang support video aku. Sebelum video ni start, minta tolong like, subscribe dan share. Terima kasih. Hi guys, setelah sekian lama aku tak buat video, so hari ni I'm back. So lately ni busy sikit, so aku tak ada masa lah untuk buat video apa semua. So kita pun semua tahu macam mana kan keadaan pandemik sekarang. So dalam video hari ni aku nak custom kasut. Sebenarnya nak buat content art, aku nak custom kasut bagai lah. Sebab tu minat aku kan. Hari ni aku akan custom kasut. Kasut ni Kalenji. Ni kasut jogging sebenarnya. Tapi aku nak custom supaya jadi macam nampak macam kasut basket sikit lah. Sebab aku tak ada kasut basket. Ada tapi satu tu aku nak simpan buat game. Ini aku nak buat training lah, cadang lah. Ini jenis yang boleh nak jimat lah kan. Kalau benda tu kita boleh buat, buat apa kita beli. Benda dah mahal kan. Kasut satu dah 200-300 macam tu. Okay, so tanpa membuang masa lagi, let's go. So tadi aku dah cat hitam and dah kering lah lepas Zohor. So ni lah produk dia. Okay, sekarang aku nak untip dia. Let's go. Thank you.
Rasa ni kot so ni lah produk dia tak man jom kita try kat kot. I developed my own style of play, which is a playground style. It's real loose, it's a real freelance style.